Saat ini terjadi kebakaran di pasar Terminal Pati. Mohon teman-teman relawan unit pemadam kebakaran untuk diinfokan. Kalau saya nggak tahu persis ya, tapi saya di sini lihat HP. Saya bukan mendengar bidar gitu. Suara ledakan Pak ya? Ya, suara ledakan. Saya tengok situ, api udah besar. Tiba-tiba saya manggil Mas Andi di atas. Mas Andi kebakaran. Mas ngomong ini, anu singgu pemadam. Aku tak jenguk sing cilik-cilik. Kalau kali ambil yang kecil-kecil itu, manggil oleh Mbah Mul, penjaga kedua. Itu jam berapa Pak kira-kira Pak? Setengah 12. Ya. Pak, untuk ledakannya sendiri berapa kali Pak? Kalau saya dengar satu kali, wong habis itu saya ambil itu pemadam kecil-kecil itu, saya ngubungi yang punya toko-toko itu, saya nggak menghiraukan situ lagi, kan udah banyak orang yang ikut anu memadamkan. Ada berapa kios Pak yang terbakar? Ada empat. Ya. Kiosnya apa aja itu Pak? Kios jualan nasi, bakso, sembako. Sama selepan kloper. Untuk pemadamannya berlangsung berapa lama? Ya sekitar itu. 12 sampai jam 1 Pak Kapolsek sampai sini. Itu gas di sini. Pas waktu kebakaran itu posisinya sepi atau ada orang? Sepi, wong jam 12 Pak. Cuma iya. Saya Mas Andi, Mas Engi, Mbak Mul yang penjaga kedua itu di luar, jaga di luar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.